Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lowongan kerja di pertambangan aluminium di PT Indonesia Chemical Alumina untuk lulusan S1 berbagai jurusan dan non pengalaman. Oke, langsung saja saya buka di Google PT Indonesia Chemical Alumina. Lalu pilih yang ini. Lalu kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia supaya lebih gampang membacanya. PT Indonesia Chemical Alumina ini ialah anak perusahaan dari PT Antam Group. PT Antam Group itu ialah PT Aneka Tambang, perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yang dimana mereka membuka lowongan untuk lulusan S1 berbagai jurusan. Nah, untuk melihat lowongannya, teman-teman bisa masuk ke menu berita terbaru, lalu klik menu karir. Nah, di sini ada lowongan untuk posisi manajemen trainer di PT Indonesia Chemical Alumina dengan persyaratan umum yaitu fresh graduate, pendidikan S1 dengan IPK 3,20 minimal, dengan jurusan teknik elektro, teknik informatika ataupun sistem komputer ataupun sistem informasi, teknik kimia, teknik industri, psikologi, dan teknik mesin. Untuk pria dan wanita usia maksimal 25 tahun, memiliki kemampuan dalam mengoperasi Microsoft Office, mampu berbahasa Inggris baik secara lisan dan tertulis, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, diutamakan berdomisili di Kalimantan Barat dan bersedia bekerja di lokasi perusahaan di Tayan, Kalimantan Barat. Nah, untuk persyaratannya ataupun mekanisme pendaftarannya, teman-teman bisa kirim email ke rac.assistant@ptik.com. Untuk ukuran dokumen maksimal 6 MB dengan subjek email, MT, dan nama kita, lalu lampirkan surat lamaran, daftar riwayat hidup, kartu identitas ataupun KTP atau SIM, sertifikat pendidik ataupun ijazah, transkrip akademik ataupun transkrip nilai, lalu sertifikat terkait dengan foto 4x6, dan seluruh dokumen disampaikan dalam bentuk PDF. Jadi semua berkas seperti lampiran surat lamaran, riwayat hidup, KTP, ijazah, transkrip nilai, sertifikat pendukung, dan foto 4x6 itu dalam bentuk satu file yaitu PDF. Dan pendaftaran dibuka sampai tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dan lamaran ini dikirim ke email yaitu rac.assistant@ptik.com. Nah, di sini ada informasi lagi yaitu PT Indonesia Chemical Alumina memiliki hak penuh dalam memutuskan dan menyeleksi kandidat terbaik sesuai kebutuhan pada setiap tahapan dan keputusan tersebut tidak dapat digugat. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan melalui email resmi rac.assistant@ptik.com dan tidak dari alamat email lain. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya, termasuk tidak menggunakan skim reimbursement biaya perjalanan dan akomodasi. Seluruh biaya pribadi, jika ada, menjadi beban pelamar. Kami mengharapkan kehati-hatian serta kewaspadaan jika ada yang mengatasnamakan PT Indonesia Chemical Alumina dalam proses ini. Nah, untuk lulus seleksi administrasi, berikutnya akan ada seleksi akademik. Dan untuk biaya transportasi dan biaya lain-lain itu ditanggung oleh perusahaan, tidak ditanggung oleh pribadi. Oke, jika teman-teman berminat, bisa mendaftar dengan mengikuti mekanisme pendaftarannya dengan mengirim lamaran ke email ini. Dan pastikan mendaftar sebelum tanggal 3 Agustus tahun 2022. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.